Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi dengan menggunakan armada bus Subur Jaya. Dan untuk bodinya menggunakan bodi Jetbus 5 dengan sasis Hino RM285 ya. Dan untuk modnya ini dari ASEC FM yang statusnya adalah sell free update versi 2 ya. Dan untuk livery-nya ini saya dapatkan dari grup. Jadi untuk versi yang pertama itu mendapatkan free pack livery dari Subur Jaya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, untuk unitnya seperti ini. Ini menggunakan model interior gelap lalu menggunakan variasi yang pariwisata dan juga untuk dopnya itu menggunakan tutup dari Adi Putra, teman-teman. Wih, tumben ya, trafiknya langsung loh, nggak berhenti di belakang kita. Wah, keren sih ini. Oke, langsung aja, karena ini kita akan melakukan video perjalanan ya. Dan untuk spionnya ini mohon maaf kalau warnanya itu agak gelang, karena ini saya menggunakan livery versi pertama ya. Jadi untuk versi kedua itu ada perubahan template dari livery, sehingga untuk tampilannya itu sedikit berbeda teman-teman. Namun secara keseluruhan masih bagus lah ya, dibagaikan memakai yang versi pertama teman-teman. Untuk versi pertama dan juga kedua itu perbedaannya terletak pada spionnya ya. Kalau versi yang kedua atau yang terbaru itu hanya menggunakan 4 titik spion. Kalau yang pertama itu semuanya spioningnya itu aktif teman-teman. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Nah, kenapa sih kok untuk pandangan spionnya itu diubah? Karena supaya menghindari atau mengurangi dari adanya lag teman-teman. Jadi biar modnya itu ringan gitu ya. Walaupunnya modnya ini ringan ya, namun untuk detailnya itu nggak usah diragukan lagi ya, mulai dari mesin yang 3D, terus sudah ada animasinya, itu sudah lengkap semua teman-teman, jadi sangat mantap ya. Untuk variannya terdapat berbagai varian, salah satunya ada pariwisata, terus ada juga varian yang akap teman-teman. Nah, untuk perbedaan dari kedua varian ini, kalau pariwisata itu interiornya full kursi atau seat ya. Kalau akap itu ada toiletnya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman suka yang mana gitu ya. Dan juga untuk AC-nya terdapat 3 pilihan, yaitu ada Denso, Thermo, sama Songzi. Jadi untuk AC-nya seperti itu ya. Untuk Denso-nya tentunya sudah menggunakan yang model terbaru, yang belakangnya itu nggak melengkung ya, namun sudah yang kayak persegi gitu ya, atau nggak, shape-nya itu mengkotak teman-teman, nggak bulat kayak Songzi ya atau Thermo. Juga lebih ramping untuk Denso sekarang itu, berbeda dengan yang dulu teman-teman. Kita ini sedang berada di map Brebes ya. Ini trafiknya juga lumayan ramai ya, jadi lumayan padat untuk jalan tol di sekitaran Brebes ini. Dan biasanya kalau kita buat video perjalanan itu kan biasanya sampai ke rest area udah ya. Nah, ini kita lanjutkan dari rest area, kita lanjut ke map selanjutnya gitu ya. Ini kalau kita ngeblong dari kiri ya agak bahaya teman-teman, karena jalur yang ada di kiri atau biasa disebut dengan bahu jalan itu terlalu sempit teman-teman, jadi nggak pas ya sama mod yang kita gunakan. Apalagi kalau trafiknya itu kan kalau kita klakson dari belakang itu malah
geser ke kiri, teman-teman. Tidak geser ke kanan. Tuh, malah geser ke kiri ya. Karena pada dasarnya trafiknya itu minggirnya ke kiri, tidak ke kanan. Ya, kemungkinan ya ini ya, mematuhi peraturan berkendara ya, teman-teman. Kita harus menyalip kendaraan itu lewat kanan jalan ya, jangan lewat kiri, teman-teman. Waduh, ini bensinnya habis ini. Dan untuk livery atau berwarna merah ya, dengan bodi jetbus 5 itu kayak gimana ya, remnya itu malah kayak nggak kelihatan gitu ya. Ini stannya aja kayak kurang kelihatan kalau dari jauh jauh ya, teman-teman. Tuh, nggak kelihatan ya malahan. Terkamuflase ke ini ya, berkamuflase sama motif diamond dari Subur Jaya ini ya. Tuh, jadi nggak begitu kelihatan, teman-teman. Nah, itu dia untuk gerbang tolnya, ada di depan kita, teman-teman. Siapa nih yang biasanya sering main ke jalan tol, atau mungkin saat kerja sering lewat tol? Mungkin ada yang jadi sopir bis, sopir ekspedisi, atau sopir truk. Biasanya kan lewatin ya gerbang tol. Ini dia gerbang tol Brebes ini kayaknya. Brebes atau mana ya nih? Kita keluar di sini, teman-teman. Karena mapnya ya adanya ini aja gitu ya. Karena Bu Siti ini belum bisa untuk berbagai ini ya. Berbagai, misal kita bisa memilih antara yang jalur arteri atau jalur biasa atau yang tol. Biasanya kan itu ya. Kamu di visit ini belum bisa, teman-teman. Nah, ini dia untuk jalan tolnya. Oh, ternyata ini kita baru masuk ya, ternyata. Iya, masuk ternyata. Tuh, masih loading map, teman-teman. Untuk sekarang itu, untuk perkembangan mod belum ada yang baru ya. Jadi, jika ada yang baru nanti mungkin saya infokan di channel ini. Pastikan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa buat menyalakan lonceng notifikasi, biar tidak ketinggalan ya video terbaru dari saya. Biasanya itu update setiap hari, teman-teman. Jadi biar nggak ketinggalan gitu ya. Karena saya biasanya itu kalau ada rilisan mod atau misalnya dalam bentuk gambar ya, itu sudah saya bahas ya mengenai bodinya seperti apa gitu ya. Terus kalau udah rilis mungkin kita bisa langsung mereview dari modnya langsung gitu ya. Oke, ini kita akan belok ke kiri, teman-teman. Ini ceritanya kita mampir mampir ke bengkel ini ya, reparasi. Oke, nggak nyanda ternyata. Aduh, nabrak ya. 99% ternyata. Oke, kita mampir ke bengkel Makmur. Ini ceritanya study tour ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisit Mania.